Oke guys, jadi sekarang kita akan mencoba kamera dari tes lagi tes suaranya dari video Boya video mikro. Jaraknya 1 meter dari speakernya, dari mic-nya, mikrofonnya. Ini suaranya dari Boya mikro video mikro. Dan kita akan mundur lagi. Ini satu langkah ya. Nah, sini dua langkah ke belakang, jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Suaranya seperti ini. Oke. Sekarang kita akan coba speakernya dari sebentar ya. Halo guys, jadi sekarang kita akan mencoba suara dari Boya MM1. Suaranya jaraknya dari mikrofonnya itu sekitar 1 meter lebih dikit. Dan saya akan mundur satu langkah ke belakang. Kita akan lihat suaranya apakah masih jelas atau udah kabur ya. Sekarang saya akan mundur satu langkah ke belakang. Dan sekarang ini suaranya dari Boya MM1. Oke. Oke, dan sekarang ini suaranya dari Rode Video Micro. Suaranya dari Rode Video Micro. Dan sekarang kita akan mundur satu langkah ke belakang. Nah, ini dia. Ini jaraknya kurang lebih 2 tangan ya, 2 tangan ke sana. Suaranya seperti apa? Oke. Dan setelah ini kita akan mencoba di outdoor. Kita akan tes suaranya. Oke. Oke, dan sekarang ini suaranya 1 meter dari mikrofon Boya MM1. Dan sekarang saya akan mundur satu langkah lagi. Ya, dan sekarang ini ada suaranya dari Boya MM1 2 langkah. Saya mundur sekali langkah lagi ya. Dan ini suaranya dari Boya MM1 3 langkah dari mikrofon. Oke, dan sekarang ini dari Rode video mikro, jarak 1 meter dari mikrofon. Dan sekarang kita akan mundur 1 langkah lagi. Dan ini dia suara dari Rode video mikro. Dan kita akan mundur lagi 1 langkah. Dan ini adalah suara dari Rode video mikro. Oke. Sekarang kita akan ke dalam ruangan.